ini ialah keadaan pada jam 11.30 pagi pada 24 hari bulan Januari ini adalah banjir gelombang keempat yang dikatakan melanda di kawasan Green di pantai timur ini. Dan ini berikutan hujan yang agak lebat sejak daripada awal subuh. Inilah keadaan air, kita lihat sudah melimpahi tebing sungai dan sudah berada di kawasan kebun getah dan juga kawasan di sekitaran rumah ibadat Buddha di kampung Uring ini. Walaupun air belum lagi memasuki kawasan rumah ibadat dan kawasan rumah penduduk, tapi ini adalah banjir gelombang yang tidak sedap. Ini adalah gelombang yang keempat yang agak sering berlaku di kawasan negeri di pantai timur ini. Baik, bagaimana yang kita lihat hari ini di Terengganu, memang berlaku banjir yang melanda di kawasan bandar. Berikutan hujan lebat sejak semalam ini dah keadaan belum lagi sampai ke kawasan rumah ibadat, tetapi agak tidak berapa jauh dari tapak rumah ibadat. Sudah mula dinaiki air. Inilah keadaan yang dapat saya paparkan mengenai keadaan semasa banjir gelombang keempat di Kelantan ini. Baik, lokasi yang saya tunjukkan ini adalah di Kampung Uring, Tanah Merah, Kelantan. Ini adalah tandas, tandas awam. Inilah keadaan semasa jam 11.30 pagi pada 24 hari bulan Januari hari ini. Sekian saja yang dapat tunjukkan keadaan banjir semasa di Tanah Merah, Kelantan.